Kalian lagi ngapain? Wow, ada strawberry. Gemas. Kangen Cici sama. Udah lama gak Shun? Rasanya sudah kayak bertahun-tahun. Ini baru bisa. Sebenernya tuh tadi kan aku habis kegiatan pagi. Habis itu nanti ada mau kegiatan lagi kan sore. Jadi sekarang gak tahu mau ngapain. Cepet aku pertama soalnya datangnya. Jadi aku mau ini. Kayak aneh banget gak sih ngambilnya dari bawah ini. Bisa gini sih tapi gak bisa. Ini masa aneh banget. Gak, biar nanti waktu latihan cakep gitu. Gak apa-apa lah. Bisa? Apa? Ini ada Ci Jasmine tau di sini. Mau apa? Concealer yang beli dia sih. Oh, ada. Bentar ya guys, aku ambil barang dulu. Kenapa ditutup? Bukan apa yang tutup? Aduh, angle-nya jelek banget deh. Di sini bisa nggak ya? Nah, di sini bisa nih, tapi bisa. Tapi aku harus coba kita tadangin. Ah, nggak bisa, Ci. Mau denger lagu. Lu, ini apa? Ini aku di looknya agak enak banget ya. Ini kursinya masuk banyak gitu loh. Itu gak kan kagak mau ditutup apa. Gak bisa ditutup, bisa sih tapi malesnya gak usah. Ini pintu kamar mandi. Kok ada shower? Iya soalnya tuh ini tuh kayak kamar mandi. Tapi enggak, tapi ini buat biasanya anak-anak JKT buat pakai tempat makeup di sini. Ya di depan, tapi depan rame. Kenapa? Buat kegiatan. Yes. Udah makan belum? Udah barusan banget makan. Oh, makan apa? Makan ayam pakai nasi sama sayur sop. Pas banget ya kamu live-nya habis salat Jumat. Masa sih? Iya. Wow. Really? Seru banget. Sibuk banget ya sekarang. Iya sih, bahkan ini kan lagi sibuk latihan. Belum libur satu hari pun. Iya. Ini aja bahkan hari ini dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai malam ini breaknya cuma ini. Siapa itu? Yori. Kayaknya ya, gak tau dah. Jadi apa namanya, ini baru, ini bahkan aku sempetin showroom tadi karena aku bingung kan mau ngapain. Jadi kita showroom aja karena kenapa tidak? Yori nggak sih itu badannya? Ini geng CVO udah datang nih. Geng CVO udah datang. Kali kan aku pakai.
Gak apa-apa. Kalau kamu juga ada kegiatan. Kenapa jam 2? Aku mau bareng Kayon, Kayon yang udah kegiatan. Aku udah lama banget gak ketemu Yori. Kemarin kita latihannya yang buat persiapan checklist. Ini CCP-nya baru datang, aku udah selesai tau CCP-nya. Hari ini aku gak pake softlens, gak bisa baca komentar. Softlens, aku lagi sakit mata. Mata aku gak bisa pake softlens dulu. Kenapa kok bisa sakit mata? Gak tau ya, gara-gara kita latihan sampai malam terus kayak kepake softlens kelamaan gitu. Pernah gak sih Cici pakai softlens kan? Iya. Pernah gak kayak matanya tuh kayak ada debu, cuma gak ada, cuma kayak ada debu aja kalau tadi sakit. Blur ya? Enggak belum sih, emang udah belum kan ini. POV ciwi-ciwi izin ke kamar mandi. Ke kamar mandi showroom ya, cewek-cewek. Maksudnya kayak ada debu, cuma setiap kali itu sakit gitu loh. Aku kayak bentar doang sih guys, live-nya. Maksudnya mataku luka deh. Tapi aku pakai softlens lama aja, mataku ini udah rusak sih. Aku udah lama nggak main showroom, jadi kayak newbie showroom. Oh, yang lagi ultah udah datang, tapi dia lagi di atas. Oh iya? Dia lagi. Aku di sebelah Cici yang udah make up aku. Gak apa-apa, Cici tetap cantik apa adanya. Cici cakep banget. Cek kill me. Oh iya, Cek kill me sekarang ya, bukan Pioni lagi ya. Kill me des. Kenapa bisa kill me gitu? Soalnya kayaknya kita pakai masker gak sih ngomongnya gitu. Iya, padahal aku udah kayak namanya siapa kak? Pioni udah gitu kan. Pioni. Dari mananya kill me dari Pioni sih. Bahkan gak ada huruf K-nya. Iya, apaan sih? Dia yang manggil. Kemarin aku beli minuman kan. Terus kan kalau saya beli minuman kan ditanyain kan namanya siapa. Oh, Kiwi. Iya, itu kocak banget dah. Enggak, Kiwi itu jauh deh. Fiona kan? Kayak gini gak sih? Kan Cepi bilangnya Fioni, misalnya Fioni, tapi kan gak pakai masker. Jadi kedengarannya tuh kayak Kill me. Enggak, tapi Fioni tuh gak ada L-nya. Ya mungkin pasti pasti mbak-mbaknya kayak mikir, aduh namanya siapa? Iya, makanya gak terus lupa, jadi yaudah lah gak apa-apa. Kill me. Kill me. Konspirasi. Siapa yang lapar? Kayaknya aku udah makan tadi. Pernah nonton Kamu Lay Down deh. Oh my god. Aku udah makan. Pioni. Nangis sih. Cepi belum makan. Udah, tapi tadi pagi semua sajian semuanya. Iya, ringa ini berantakin pouch makeup aku. Nah, ini di kelasnya bagus. Iya, aku jadi mau make up juga deh. Buat apa? CV emang ngapain? Buat cantik. Karena aku gak ngapa-ngapain, gak usah istirahat mukanya. Oh iya, mencet ya. Jerawatan. Jadi ngomong gelai. Takut. Gak mau gelai. Gak suka gelai. Sebel deh kalau muka tetap. Aku mau postingnya apa ya? Ah, ganti guys. Jadi Cevio ganti case di warna putih. Tujuan yang putih tempe itu seminggu kemudian. Coba lihat dong bahannya. Pas apa ya bahannya? Eh enggak deh, beda. Lebih halus, jadi lebih biasa jatuh. Kayak ini, kayak kapur. Kapur. Teksturnya kayak kapur. Aku pernah suka warna ini. Kemudian tuh udah kotor. Sama yang punya aku juga yang kecap. Kalau ini kamu taruh di lantai teater. Tempel semua dulu. Ini gelai. Udah lama banget gak sih, kayak udah caption tentang mau nge-post video ini captionnya apa ya? Post gimana? Kenapa gak di TikTok aja? Biar tidak berdebu. Iya, TikTok aja. Atau gak gini, nanti Cherry post di TikTok, besok kasih linknya, besok kasih videonya, tapi bisa aja. Oh ini, apa namanya? A day with you. Hitung videonya guys. A day with me. Part 1. Enggak ada part 2-nya. Kan nanti project. Cepio enggak ngangkut JJ ya? Kayaknya sih enggak ya, enggak bareng sama kalian ya. Jasmine tadi datang duluan. Ya enggak sih? Iya. Aku aja enggak tahu dia ada kegiatan.
Iya, jadi aku juga nggak terus ada kegiatan jujur. Ya, makanya jadi kita kayak tidak kontak-kontak. Eh, kalian jangan coba-coba dekat TV Yoni. Apa belum, nih? Gue belum pake ini ya, ya aku. Ada yang cosplay jadi Ara terus bilang, eh kalian jangan coba dekat, jangan coba-coba dekat TV Yoni. Aku mau dekat-dekat aja. Jessica sama Freya. Freya belum. Nanti ketemunya sore. Tadi disco. Thank you Kak N, Kak Delan, semangat latihannya. Oke. Terima kasih. Ci, ada Ci Jason baju mata. Kocak kok. Tuh, dibilangin kocak kok. Ayo deket-deket aku aja. Iya boleh, gak apa-apa. Siang dari jam berapa sih, Ci? Baru banget. Kayaknya dari jam berapa sih, guys? Kalian kan bisa lihat kan dari jam berapa. Lupa deh. Kamu pakai ini enggak? Foundation. Siapa? Aku. Aku pakai foundation kayak makeup biasa biasa. Gue lupa sih. Lupa pakai foundation? Iya langsung. Aneh banget. Teraneh emang ini. Orang mah lupa pakai moisturizer, ini lupa pakai foundation. Lupa pakai concealer juga dong. Pakai concealer terus langsung bedakan. Terus gue sedih. Tapi ya ya nggak apa-apa sih, bagus. Aku kira cijernya memang kayak bedakan doang, nggak pakai. Mendingan lapisin foundation lagi atau biarin? Nggak usah. Nanti terlalu ini nggak sih? Apa gini ntar mau latihan? Oke. Atau nggak baru face aja? Gila banget. Ya kan udah bagus sih. Iya. Kan kita self love gitu. Oh iya. Dede, kalian setuju kan Ci Jasmine tanpa makeup cantik banget? Setuju. Aku sih. Iya, aku sih. Makasih ya, semangat. Sekarang jam berapa sih sih? 13:30. Model rambut lucu. Masa sih? Aku merasa ini model rambut aku teater biasa tau. Model rambut kamu kayak cewek. Jadi sama ini kayak pakai cowok. Ya biasanya kan aku jarang di kepang-kepang kayak princess. Kadang cuma diikat ponytail di half tinte, half ponytail. Aku kalau lihat orang rambutnya kayak gitu kayak ih bagus ya, tapi kalau gue di kerja gitu gue nggak mau. Kenapa? Kok kalau rambut yang terlalu di kepang-kepang banget gitu, atau suka banget? Lagian kalau pendek masa mau di sebenarnya kalau lihat orang kayak ih bagus ya, tapi kalau diterapkan diri sendiri tuh kayak apa aja kayak ih aku mau menangis. Kenapa sih? Pakai ini aja, pakai Twitter Live. Jadi nanti login ke kaki. Login Twitter di kaki ini, terus posting di situ. Emang bisa? Emang kok kayak gitu? Emang gak boleh? Emang kok kayak gitu gak bisa? Aku mau posting dia. Kalau enggak, Kak Tina. Kita tolong. Hey, kita. Makin lama makin kayak gini, soalnya duduknya kayak gini. Rambut kamu terpanjang di JKT. Masa sih? Kak Siska gak sih terpanjang? Enggak, bukan Kak Siska. Pi Siska. Ada siapa aja di situ? Ada. Ayo beli batagor. Kaget, jangan. Ayo beli batagor. Jangan menunjukkan diri. Ada Kade itu, ada suaranya, tapi Kade gak bisa. Ayo beli batagor yuk. Ada Kade, ada Ci Jaslin, ada Cepio, ada Yori.
terus ada Flora, ada O'Neil, ada Ola, ada semua tinggi lah. Kecuali jangan ngomong sama gue dah. Kenapa kak deh? Cici, bagi masker kamu dong yang cetar badai mempesona. Genit lu pakai maskara, gak boleh. Udah gede ini, udah gede. Kan gue udah gede, Ci. Tadi sama nongol, jangan, kade jangan nongol kade. Jangan nanti kalian terpesona. Iya bahaya, soalnya kade lagi cakep banget. Terpesona madu. Aduh aku oleng. Tapi nggak video call oleng nggak video call ya. Apa aku oleng doang. Oleng. Thank you. Yes. Iga suka gelar. Ya ampun. Ih. You said it yourself. You said you hate it. Yeah, I hate it. You said it first. Yes, but then why did you repeat me? To disgust you, so you don't say it. No, I'm actually not disgust. But if the real person said it herself, you know who she is? Yes, ada di TikTok. Kayak ini Ci, kayak tipikal cewek yang caper itu gimana sih ngomongnya gitu. Ini gak suka gelai. Iya, gue juga bingung. Kenapa sih? Bisa, why? Bisa why? aku pukul. Why does anyone talk like that? Yes. Why? Seeking attention. Oh ya aku mau cerita deh, jadi kan kemarin kita lagi ada kegiatan kan. Terus ada orang yang ngomong gini. Aku mau ceritain ya. Ada orang yang ini bilang semakin dewasa teman makin hilang ya. Terus aku kan di samping Cevio kan, kita lagi makan. Terus aku nggak kedengerin tuh dia ngomong apa. Terus aku tanya Cevio, apa ngomong apa? Terus kata Cevio, semakin dewasa teman makin hilang. Terus aku dan Cevio tiba-tiba ngomong dengan bersamaan, Cevio jangan menghilang. Terus dia juga bilang, dia tuh jangan menghilang. Terus kita tiba-tiba kayak do you even have friends besides JKT? No, but it's okay. You guys count as my friends. Tapi kalau Cici enggak, soalnya Cici is my sister, not my friend. I don't have friends. Okay. No. At least you have them. Then you will not feel losing friends because you don't have friends in the first place. Yeah, it's okay. I do have friends. Friends in school. Iya, yeah, enggak. Paling soalnya paling no. Berasa tuh pasti pas SMA tau kayak you will lose friends. It's real. I don't. Kalau kamu kayak pas SMA gitu terus lama-lama ya hilangnya berasa banget. Tapi aku tidak merasa banyak siapa. But it doesn't really matter because they don't even matter. Yes. Say it louder, sis. Ya aku gak bisa relate ya, soalnya aku SMA-nya lewat online ya, sedih online ya. Bondnya tuh kayak gak terlalu. Iya bahkan aku kayak gak punya motivasi buat mendekati teman-teman sekolah. Iya karena masing-masing gitu ya. Loh kalau. Setelah lagi kan teman-teman aku sibuk semuanya, sibuk juga. Kalau sekolah ketemu tuh berasa banget. Jadi makanya JKT48 friends is My only friends. Nanti pas kuliah enggak? Ya. Soalnya online lagi. Ya. Kayaknya, oh iya Cici, aduh gimana kalau ya? Kalau aku kuliah online lagi ya, udah you will not have friends bisa JKT friends. Ya makanya kita harus menjaga teman-teman JKT ya, sama mencari teman sebanyak mungkin. Teman JKT saya adalah teman yang akan paling dekat dengan kamu, karena hidup kamu dihabiskan sama. Iya makanya, ini aku sama Cici udah 2 tahun nih. We're stuck together for so long. Nanti Cici kalau nikah undang aku ya. Wait, what? Ya. Gimana ya Jess kayaknya? Ya udah pasti dong, kan nanti Cici mau jadiin aku bridesmaid. Terus nanti di pair sama temen Cici yang Cici dapat juga. Aku juga nanti kalau bisa nikah aku undang. Kalau aku nikahnya sama kartun ya. Gak apa-apa. Aku like invite you. It's okay. Kan aku juga. Nah, aku juga lagi. How do I invite you to a fake wedding that never happens? It's okay, unless
unless you're happy. I'm gonna die alone. You're gonna die alone. No, you're not gonna die alone. You still have me, even though no one likes you. No, nggak mungkin. No one likes you. Everybody loves you. Ya kan, guys? No one likes me. No, I like you. Only you and my mom. Yes, it's okay. Everybody, it's okay. Everybody loves Tia Celine. My mom says I'm pretty. You are. Kamu masih orang yang dihina terus dia bilang, okay, my mom says I'm pretty. But you are pretty. Aduh, gue nggak pakai foundation, gimana nih, kocok. Cici kok gak in-frame, soalnya Cici mah malu, Cici belum make up. Sebenernya gue udah make up sih, cuman Tidak berniat untuk menampakkan diri. I'm not mentally capable of interacting with people, so Yori gini banget deh, parah banget. Dia kotak-kotik pas make up, bisa gak diberesin lagi nih, parah banget. Tok-tok-tok, shalom. Shalom. Siapa yang mau makan? Cepi mau makan apa? Mau pesen? Sama lagi yang kayak kemarin tau ya. Astaga. Kayaknya aku udah, tapi kalau mau nyemil-nyemil I'm on. Jangan jajan dulu, baru gajian hari ini. I'm on. Emang hari ini gajian? Iya, katanya. Demi apa sih? Iya. Kalian tuh gak mau cek ya? Enggak kan, aku dipegang mami. Iya sama, aku dipegang mami. Ih, kalau gitu aku harus chat mami. Yeay. Kenapa hari ini? Makanya, aku kira juga tanggal 28. Gak ada Vina? Gak ada. Eh, seneng banget. Jisi jajan mulu, iya maaf deh. Aku bisa beli barang Haikyuu lagi. Astaga. Did you see like it? Yes, lucu banget. Apa isinya? Speaker. Hmm. Itu hampir aku beli sih, sumpah. So, aku kayak mikir kayak, tapi untung ada yang beli. Kayak feelingnya kuat deh sih. Oh my god. Our bond is amazing. Ini tuh satu orangnya cuma ada satu. Thanks banget, thank you so much. Cece Pia bucin IQ banget gak nih? Iya. Ini baru sih ngomongin IQ. Iya. Oh ya, gimana kabar laki kardusnya? Oh my god. Dia udah pendek sekarang. Astaga, kenapa bisa buntung? Diri saya Cici sama Cecilia sama kayak sini. Jadi, aku juga ya, really? kalian punya aku udah di black terus nih. Tapi warna putih yeah. Sama. No. Oh, belum kamu. Duh, warna kulit gua enggak rata gitu sih. Ah, ini sih. Ah, capek banget gua make up. Harus kebang. Kebangnya aja sendiri. I really don't like makeup. I actually like makeup, but I hate when I have to apa? Hapus. I don't like it. I like doing makeup. I like doing makeup. But I realize I'm lucky. So I have to. No, you're pretty. Thank you. Mendadak aduh, udahlah, bodo amat lah gini aja. Enggak sih, kalau ini juga kayak prinsip. Ya udahlah ya. Iya, emang ya udah. Emang ya udahlah. Konsepnya ya udah. Konsepnya ya udahlah. Tadi aku juga kayak ditanya, ini Kak, ada yang ngurus, ada yang ngurus. Ya udahlah Kak, enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa lah, ya udah. Oh, ada shower di belakang. Iya, makanya aku duduknya pas banget di sini biar nutupin shower. Your hair is so pretty. I like it. Thank you. Bye. Nanti aku bilang ke kakak yang rambutin aku ya, katanya rambutnya bagus. Pasti kakaknya senang. Okay, Cici lihat voice note sama ini grup gak? Iya. Sama Rizky. Iya. Udah bikin sudah bikin. Ya? Udah dari dulu. Aku bahkan baru tadi banget. Ya. Oh no, udah kotor. Bukan. Belum ada 5 menit. Yang main-main waktu ya Cebio yang di.
Apa? Di mall. Yang kita kita lagi makan yogurt kan, Ci. Yogurt yang hitam gitu. Terus kena, enggak kena sih. Saya kasihnya lagi ini, lagi kotor. Terus aku pengen lap pakai tisu, tapi tisunya warna hitam. Terus aku kasih air, ternyata dia makin menyebar. Jadi aku gak pakai lagi, karena itu udah kotor, udah banyak banget. Yang warna pink, inget gak? Yang mana? Kamu punya case banyak banget. Yang warna pink polos banget. Oh iya, bagaimana kabar case kita? Ya itu udah, kita, udah nyampe. Kita kelihatan jam berapa? Jadi udah makan ini, belum udah makan dari pagi juga. Baru satu kali. Mil aja nggak sih? Aku kira Cebi udah makan nasi dari pagi banget gitu loh. Mil sih, mil aja sih. Kemarin aku juga belum apa ya? Kalau udah ini ikut ya Cebi. Makan nasi, udah makan nasi. Beli susu aja. What? Beli itu, beli yang mana? Nggak tahu. Jajan apa gitu? Susu coklat. Apa ya? Dinosaur. Oh my god. Tapi aku udah 3, aku tuh udah 3 hari berturut-turut minum-minum terus. Kayak 5 weeks of drinking. Iya, masih sih, pernah coba nggak? Ini sih. Ini enakan ini bawah. Tapi aku sebenernya sukanya bawah gitu, tapi gak tau apa sih. Ini snack. Bayar apa gak apa? Pake... Aku mau beli apa? Beras gimana tuh? Ice cream is nice. But it's Wedeyete guys, Wedeyete kayak anak Twitter banget itu kan, nggak anak Twitter banget sih, disingkat-singkat Wedeyete. Remember what do you that think? One time you don't know how to use Twitter. Yes, my very first time I was like very katro. Semua di like. Ya, aku kira kayak Instagram dong, kayak yang munculin. Iya, semuanya. Iya, iya sih. I was only 13 back then. Yeah, you don't know how to use. Yes, I don't know. And then when I started to terbiasa, I was like, oh, you should be embarrassed. Yeah, yeah, I am embarrassed. Draft TikToknya post lagi. Iya nih, belum. Asli ada draft, tapi aku bingung mau post yang mana sebenarnya. Kalau ngomong bahasa Inggris enggak sih, ke orang-orang tertentu aja sih. Kayak ke Cici, terus kadang kalau Azizi juga kalau ketemu. Udah, dua doang. Jangan post yang sama Cishani. Post gaya. Post lah biar kami jani video call. Eh, kalau sama apa? Bosen enggak lu kangen sama gue, Cici? Bosen gue. Kestrika. Berapa pengalaman Cici itu kalau nyetrika? Bolak balik bro. Oh, sosok iya deh. Enggak. Mau pergi, mau dapet deket deh. Tadi kok belum sih, mau ngikutin lu Cici. No, justru gue pengen ngikutin Cici Jasmine. Itu lagi siapa tadi? Lagi Flora. Oke. Cevio, Cevi mau jawab pertanyaan ini, gak ada yang nanya. Just tolong bilang ke Fioni ukuran sepatu berapa, mau jawab gak? Coba tebak. Ya coba tebak katanya. Ukuran sepatu. Kayaknya orang salah ya tebak ukuran sepatu aku. Maksudnya? Coba tinggalin. Coba tebak guys. Ukuran sepatu Kilmi Alveria Tantri. Waktu itu aku ada yang pernah nanya ukuran sepatu aku berapa, tapi aku bilang jawabnya di video call aja. Oh ya boleh tuh. Iya makanya 39 45 buset 45 satu enggak guys, salah haha bebe. Depannya 3 dong, depannya 3. Oh ha.
Salah. Lagi berapa enggak tidak boleh dijawab. Itu salah. Hanya yang video kok enggak ada yang benar sih? Ada yang benar tuh satu. Kayaknya aku tahu berapa. Berapa? Ya kan gak ada yang mengira kan. Serius. Berarti salah guys, waktu aku pernah bilang kayaknya ukuran sepatu aku sama Cici sama deh. Cici udah lah. Iya, orang-orang tuh pada kira kayak gitu tau. Makanya aku pake serius. Pas banget. Iya. Sumpah sekali. Tiga. Owen kali lah. Tiga enam salah. 32 sih. Jangan 20. Iya, kayak cewek 20. 35 salah. 31 meter. 34 salah. 31 salah. Gak sekecil itu guys. Waktu itu pernah ya. Tahu sumpah ada yang nanya. Ada yang nanya ukuran sepatu kamu berapa, terus aku bilang kayaknya ukuran sepatu aku sama Cevio sama deh. Gak beda jauh sih sebenarnya. Iya gak beda jauh sih. 34 fix bukan. 36,5 bukan. Gak tau, mereka juga gak tahu ukuran sepatu aku berapa. Yang tahu cuma yang video kamu doang. Kiri 35, kanan 40 tuh gimana ceritanya ya? Gede sebelah. Benar, ada yang benar. Halo Viana lagi. Terang banget ya, jadi terang banget ya. Ya lagi jadi. Cahayanya tuh kayak jadi bawah. Wow. Pas tau gak nih Ci? Pas tau gak Jovi yuk? Pas tau gak ya. Cahaya yang panjang doanya. Oh, cahaya yang panjang. Doanya apa di? Pas apa video call aja tuh katanya. Kenapa jadi save Owen kami bersama Owen sih? Kemarin tuh Owen tiba-tiba muncul Ci. Oh iya? Iya. Kenapa? Muncul in frame gitu pas aku lagi showroom. Karena aku langsung panik kayak Ya Owen. Video kok masih bulan iya Maret sih. Tuh Berarti yang mau tahu ukuran satu CV tunggu sampai Maret. Tunggu sampai Maret ya. Kayak aku mau ganti tempat deh. Kayak aku mau di depan. Saya takut ya, takut di depan ini di depan banget pokoknya. Oh. Yang ini. Soalnya takutnya entar ada yang bolak-balik ini ada yang mau segala macam. Mau ikut? Ayo. Ya udah kita pindah tempat ya guys. Tapi oh kaget. Tapi aku harus ini di pura-pura di lekin. Kenapa? Saya takutnya kalau misalnya gini aja. Enggak, yaudah deh. Mau ikut gak sih, Vio? Boleh. Kita pindah tempat ya. Ya kita di depan aja. Kita tutup dulu ya supaya tidak. Maaf. Duduk sini ya. Coba lihat tangannya. Kenapa sih my god? Aku lupa ambil sebuah tatakan. Coba Cipe pegang dulu ya. Oke. POV kamu diculik idol ibu kota. ada unicorn. Oh iya. Explicit content. Aneh banget. Kan nanti kalau ada uploadannya aku pengen lihat the part itu. Iya. Cici suka nontonin showroom Cici yang udah diupload nggak sih? Jarang sih tapi pernah. Ya kan yang dari tadi. Hai. Ini cuaca kayak gitu tuh enak banget tuh berenang. Seru banget. Panas terlalu panas sih sebenarnya. Kak. Cepio iya ada apa? Kenapa ya siap aku showroom, aku selalu yang di sebelah kiri. Gak tau kenapa.
Tiba-tiba guru aku chat, guys. Ih, para, takut banget sih di chat guru. Iya, kayaknya dia mau suruh aku kelas, tapi aku gak mau. Soalnya gak bisa. Ceritain sih yang kemarin. Udah, tadi aku udah cerita. Udah. Ya, coba POV, CVO gimana. Gak bisa, jangan, gak mau. Gak mau. Gak bisa di showroom-nya. Kak. Aduh, disuruh belajar nih CVO. Hai Flo, udah. Kamu mau muncul gak di showroom aku? Apa? Sama yang kayak kemarin. Ih, enak kayak yang kemarin. Itu ya pesan online ya? Mau. Apa lagi? Mau enggak? Mau, lagi, ayo. Ayo. Yes. Aku mau lagi dong. Astaga, Flora. Lama enggak Flo datangnya? Enggak sih. Ini rasa apa? Dinosaur ya, dinosaur. 100% coklat. Oh beda ya? Apa sih? Ada 100% coklat kayak sama milk. Oh iya, aku gak beda. Oh beda ya? Kalau pakai cheese enak gak sih? Sorry! Gak apa-apa, udah gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Mau ngapain, kok? Udah mulai kayaknya. Kayaknya udah dari tadi sih. Apa sih? Mulai apa? Mau dong kalau mau beli itu. Mau, ayo. Ayo. Minum aja deh. Iya, minum aja ya, enggak apa-apa. Ya kesebutian nih. Kameranya kurang ke atas. Masih sih coba ya. Pakai apa ya, guys? Ini ya. Yang middle. Iya. Kenapa? Udah selesai belum yang di atas? Apa? Oh, kamu mau antarin ke atas. Di atas udah selesai belum? Belum. Atau waktu itu kan kita ngadepnya ke sini ya? Kita di sana waktu itu sih. Iya, kenapa ya dipindahin ke sini mejanya? Atau enggak di sini? Kan habis aku. Oh, enggak. Kenapa? HP-nya di sini. Soalnya kayak cahayanya enggak apa-apa kayak gini. Yaudah deh, enggak apa-apa. Mau yang mana? Mau pakai tas belanja? Eh, wajib sih. Masa sih? Ya. Ya. Tas apa belanja sih? Kecil 2 cup regular. Oh, ini enggak apa-apa sih, ya. Ya udah enggak apa-apa kok ini aja. Ice. Kak, mau ini enggak yang kayak waktu itu? Mau yang regular atau large? Aku regular aja. Seriusan mau lagi? Apa? Mau rasa apa? Mau rasa apa? Aku ya? Sama FCV. Iya. Gula aren. Kalian mau pesan gak, guys? Kalian mau nitip gak, guys? Mau nitip gak? Ini enak gak sih? Enak. Ini ada sedotannya gak kalau ini? Atau yang diminumnya langsung? Nah, iya, gak tahu tuh, aku belum pernah pesan. Sedotan sama. Sedotan? Hmm. Apa aku cobain yang ini aja kali ya? Aku juga mau yang itu dong. Ini? Iya. Oke. Okay. Yang regular aja. Tapi kalau gak salah itu cheese-nya terpisah tau. Emang iya? Iya, cheese-nya. Emang waktu iya? Itu hasil pernah beli cheese-nya. Oh, kalau beli pakai ini? Iya. Tapi gak tau sih. Males banget harus dibuka. Takutnya bisa dibilang mau langsung disatuin atau enggak dipisah dulu. Mau ini kamu? Gak jadi deh. Oh iya deh. Juga gak jadi deh. Gila. Ya, aku mau online sih gitu. Nggak tahu. La la la. Flora tuh dipanggil tuh Flora. Aku yang tadi ini. Nih. Hai. Flora. Aku ini. Ya aku juga sama. Cici. Iya. Mau samain aja atau yang lain? Tadi kamu pesennya latte ya? Boleh deh itu aja. Ini aja. Yaudah. Aku mau less sugar gimana nih caranya? Jadi kita tas belanjanya yang ini gak sih? Beda berapa? Mau yang regular atau large? Regular. Kak, ada yang mau ini? Less sugar? Bisa less sugar ya? Iya, aku sih mau less sugar. Aku juga deh boleh biar banyak ini ya. Aku gak usah. Okay. 2 less sugar. Apa? Lucu banget Lara. 1 normal. Aku pakai lipstick lah. Itu basket. Dia gak ada makanan ya? Enggak, kayaknya. Itu apa tuh? Cuma gak ada. Takut banget, aku di chat guru, aku disuruh kelas. Padahal aku udah izin. Takut. Thank you di sekolahnya Kak Ilham. Wah, ada Kak Ilham. Kak Ilham nonton showroom.
what was cool when you were kids but isn't cool now? Apa pertanyaannya? Yang apa hal yang keren waktu kamu masih kecil tapi kalau waktu sekarang tuh udah nggak keren, apa ya? Aku main sepatu roda di mall. Iya itu dulu keren sih. Iya. Aku merasa kayak aku keren banget. Kayak, gila. Aku anak paling keren paling di mall ini paling gitu. Kamu nggak sih sepatu roda yang kayak dua doang roda di mall? Iya iya. Nah aku cuma bisa main. Aku main sepatu roda cuma bisa itu doang. Yang kayak yang ada empat kan ada yang empat gitu kan aku nggak bisa yang empatin. Kalau aku main slime sih. Tapi sekarang aku juga masih main slime sebenarnya tapi nggak dari. Dulu kalau misalnya udah punya slime kan aku bawa sekolah. Kayak keren banget aku anak paling hits di sekolah ini gitu. Iya sih emang anak kecil kenapa sih kayak gitu? Mainannya slime. Si Justin mau enggak ya? Coba aja tawarin. Kalian kayak masih kecil kakak cewek aku. Terus apa lagi ya dulu? Squishy, cewek tuh squishy kan? Tau, dulu kan aku gak mainan squishy sih. Aku dulu mainan squishy sama slime. Terus kayak dulu pernah ada satu waktu aku gak suka slime, aku sukanya squishy. Soalnya kayak lebih enak dipicat-picat gitu kan. Soalnya kalau misalnya itu ya berantakan ya? Iya, terus slime. Squishy sama slime tuh mahalan squishy tau. Iya. Mahal banget dulu, bahkan kayak aku menghabiskan duit aku tuh dulu tabungan aku tuh buat beli squishy sama slime. Dan sekarang menyesal. Udah aku buang semua. Soalnya kayak saking kayak ih ngapain sih aku dulu beli ini enggak guna banget gitu. Tapi aku lapar banget deh. Apa yang enggak guna? Squishy Kak, lagi showroom. Apa? Lagi showroom. Oh gitu. Ya ada Kak Putri. Ada Kak Putri. Hai. Ini nah. yang mau ngaduin kita kalau misalnya makan mie. Oh iya. Boleh ya. Guys dipantau. Dipantau takut banget. Jangan ya kalian. Iya. Ya. Oke. Okay. Baik Kak Putri. Putri mau kemana ya? Ada Uma. Iya, ada Uma. Ada Uma. Takut banget. Kalian selalu ngadu kalau kita makan apa-apa malam-malam. Iya, kita juga. Padahal kayak padahal kalau makan malam enggak apa-apa ya. Masalahnya tuh yang gak boleh tuh kayak makan kayak jam 1, jam 2 gitu gak sih? Gak boleh. Tapi kita pulang. Iya sih, benar juga sih. Yang gimana ya? Minta minum dong, Uma. Lucu banget lah itu, atau masih ada Kak Putri. Mau kemana ya Kak Putri? Oke, Cici kapan ke rumah Uma? Aku udah pernah ke rumah Uma. Hai Kak. Halo Kak. Aku udah pernah tapi baru sekali sih. Tiba-tiba jadi gelap gitu ya, kenapa ya? Ya gak sih waktu tiba-tiba tadi Kak Putri datang tiba-tiba langsung gelap gitu. Kenapa gitu? Sumpah. Kesannya kayak Cici kalau ngomong gitu. Iya sih. Gimana ya? Tachikut. Ini boleh nyalain gak sih lampu sini? Boleh lah. Ini ya, coba aku nyalain ya. Aku kayak mau pesen nasi deh, aku lapernya parah gitu loh. Gimana ya? Menurut kalian aku pesan makan nasi atau gak usah guys? Hai Kak. Halo Kak. Ah, nih. Lagi show. Lagi show. Oh, lagi show. Ada Kak Haruka, guys. Ada Kak Haruka. Mau latihan. Oh, iya. Iya. Latihan. Ada vlog. Wow. Ini enggak apa-apa kan ya kayak gini ya? Ya enggak apa-apa. Lebih terang. Makan orang aja. Takut tengah bareng sama Chevy nanti. Nanti Chevy makan orang, takut. Oh ya, aku pop up dulu. Kamu tuh panjang nih. Iya. Ada Kanka di sini. Ini showroomnya siapa? Showroom aku. Fiona nggak showroom? Enggak. Cepet ya komennya. Iya. Ada yang nanya, hai. Kak Haruka nggak live showroom? Iya, nanti nanti minggu ya guys. Jangan lupa nonton guys. Jangan lupa nonton ya guys. Emang udah lama sih aku ya, aku lupa. Aku juga udah lama nggak showroom, baru showroom lagi. Lupa. Terus 2 minggu. POV. Kenapa? POV apa? Parah banget. Gak usah diingetin, apa ini gak usah diingetin.
Oke, Vio sebut nama aku dong. Siapa namanya? Aku gak kebaca. Aku aja. Osinya Vioni. Halo. Halo, halo. Civio, kapan terakhir nonton Doraemon? Kapan ya? Aku udah lama banget. Iya, aku juga udah lama banget. Jadi pesen gak? Jadi, ini kan pesen. Oke. Okay. Aku 20 pengen kan kayak kemarin. Aku pengen nonton yang itu deh, Stand By Me 2. Tapi belum ada waktu. Kalian kalau lagi lapar rese gak? Enggak sih, aku lebih enggak sih, aku lebih kayak diem. Aku lebih kayak ngomong ke semua orang, aku menginformasikan ke semua orang kalau aku lapar. Ih, lapar enggak banget sih, Jessy, aku lapar. Aku diem, tapi aku cari makanan kayak, aduh mana ya. Tapi bukan yang marah-marah gitu sih. Aku kalau capek baru aku emosi, ya nggak sih? Iya. Kalau lagi capek tuh emosian gampang. Kalau misalnya lagi capek banget terus diajak ngomong tuh kadang-kadang aku kayak. Iya, kayak ini nggak sih? Pernah nggak sih capek? Tapi ini jangan dicontoh ya guys. Kayak misalnya lagi latihan pulang malam, abis itu ditanya jadwal buat besok. Hai Kayana, ada. Kayana. Di dalam. Iya, ke dalam. Ini. Gitu. Aduh, aku nggak pakai. Aku nggak pakai sopan apa? Ini siapa? Kayana. Kayana. Ada Kayana. Ada Lulu di atas. Jadi ada Kak, ada Kak Ayana. Kayak pernah gak sih kayak kita pulang malam terus kayak ditanya-tanya terus kayak udah emosi gak sih, capek, udah jangan ajak aku ngomong. Bangun tidur sih. Kan kayak masih kayak ada nyawanya belum ngumpul. Kalo terus kayak tadi aku kayak kalo malam-malamnya kalau udah ngantuk banget. Kayak, duh jangan ajak aku ngomong, please, aku capek. Mohon ditunggu ya, Kak. Mohon maaf, nanti ada biaya parkirnya ya, Kak. Makasih, Kak Pio. Makasih, Kak Pio. Kak Pio. Ih, dulu di atas gimana kalau dia tahu ya? Lulu tuh lagi kegiatan juga di atas. Belum bisa turun. Kak Cipio, enggak apa-apa. Cipio ganti aja namanya jadi Kill Me. Ini pertama kalinya aku pesen online terus ada yang manggil namanya Kak Pio gitu. Emang biasanya apa? Mohon ditunggu ya gitu doang, enggak ada makasih Kak Pio gitu. Kak doang ya? Iya. Ada disco. Disco. Kak Yohan juga. Guys, mereka berdua nakal, guys. Kenapa? Takut. Guys, mereka berdua nggak nakal, kok, guys. Mereka kemarin nggak ikut latihan. Mereka kemarin nggak ikut latihan karena takut banget. Oh my god. Corona mainnya. Astaga. Bahkan kayak ini aja baru sempet showroom ya kemarin latihan ya kita. Marahin. Emang mereka tuh di depan melodi baik, tapi di belakang enggak. Guys, mereka tuh di depan melodi baik banget, tapi di belakang melodi enggak begitu baik, guys. Kena tilang senior. Ya, anak zaman sekarang emang gitulah, guys. Jangan sampai kita menangis lagi. Kenapa sama-sama Cipio? Iya, sama-sama Cipio. Yang di prank Cisalin kita berdua aja sampai sekarang kita menangis lagi. Tahu enggak sih? Apa? Si Jessie nelfon kali itu kan ada. Iya, emang. Emang tadi kita mau ada Kayana dulu gimana? Keluarga. Iya nih kenapa sih selalu aku sama Cipio mulu? Kayak iya. Gitu mulu kalau yang ini. Kaci. Di prank lagi. Kaci Yori katanya tadi, Kaci. Tadi kata Maruka. Ini Jessy sama Vioni nakal, soalnya gak ikut latihan. Gak ikut latihan. Latihan apa? Latihan apa? Latihan aja. Yori, kita mau ngajakin Kak Yori beli minum. Oh iya. Iya, kok kamu bisa melupakan Yori. Belum nyampe tapi. Belum nyampe tapi. Kalau mau ngasih mau. Coba deh, coba chat dulu. Apa? Chat dulu. Ternyata kamu seperti ini. Enggak. Aku kecewa. Enggak, aku pikir tadi masih itu, Kak Yori masih di situ. Enggak. Makasih, Pak. Hati-hati di jalan. Love. Oke. Di situ biasanya tuh ada itu ya. Iya, ada piano.
di biasanya di sini tapi ada juga. Ada apa sih itu? Kenapa ya? Di dalam bisa enggak? Di dalam ya bisa deh. Bisa aja, Kak. Yang di dekat komputer itu. Ada apa ya? Siapa yang Kayori? Aku udah ngomong 3 kali ya. Kenapa sayang? Aku bilang makan atau enggak. Aku kayak lapar banget gitu loh. Saya. Ayo pesan. Aku tuh enggak lapar, aku aus jujur. Beli Nishinoya aja apa ya? Nishinoya. Eh, kamu parah banget, kamu buka-buka pouch makeup aku terus kamu enggak kamu balikin. Udah. Belum. Udah. Enggak, lip tint-nya kan biasanya aku bedirin tadi, tapi dia kamu tidurin. Enggak, itu jatuh. Masa? Itu pasti jatuh. Masa? Ya, enggak kelihatan muka ya, Ri. Enggak apa-apa. Aku cantik. Iya. Ayo kita ciburin Yori ke kolam. Ah Yori berat banget. Ah. Kenapa ya mataku kalau kedip sakit banget? Karena kamu melihatku. Masa infeksi juga. Masa aku nggak boleh kedip? Karena terlalu bersinar. Jangan melihatku. Cipio ngantuk. Enggak, ini mataku lagi sakit guys. Jadi aku kayak nggak bisa. Kita ciburin Yori. Aku sih nggak bawa baju. Aku sih nggak bawa baju. Cevio, sendal aku mana? Ya, tadi udah aku buang. Maaf ya. Aku pikir itu nggak ada yang punya. Siapa? Gak tau. Bokuto atau Ushiwaka Cevio? Ushiwaka. Bokuto. Bokuto. Kalau bisa dua, kenapa satu? Bokuto. Lihat deh. Ayo kita, ayo kita bersuara. Dari Adele ya ini ya. Coba lihat. Jadi Ola hari ini wedding ya. Happy wedding Ola. Happy wedding dan, ya. Dan, oh, happy wedding. Selamat ya kan, selamat menempuh hidup baru ya. Semoga langgeng. Ada ini tuh, ada kalian. Ya, gue mau makeup dulu ya. Oke, okay, dadah. Jangan lama-lama. Kayo, Kak, enggak mau. Jadi Shinoi. HBD member jam. Shinoi. Ya, Shinoi lagi pun. Mau makan? Gak mau makan. Gak tau, terserah. Kenapa ya? Maksudnya makeup aku kayak berbeda seperti biasanya. Ini aku eyelinernya agak lebih tebel. Kenapa sih aku lagi mau gemuk? Gak sih, gak lebih tebel. Aku biasanya eyelinernya tuh gak ada di sini. Kalau gak mau aku pesan sendiri nih. Cuma di sini doang. Mau banget tuh mau aja sih. Eh, kamu kan belum bayar tamu sih, Tio. Bayar apa ya? Itu yang beli makan di... Emang kita makan apa? Ih, Yori gemas. Waktu itu yang rame sama Timti. Yang kita ngomongin. Halo. Hai Kasen. Yang ngomongin itu kamu. Oh. Aku udah lupa. Kamu ganti wallpaper ya, Yori. Dalam enggak apa-apa. Kok aku giniin udah bisa kebuka sih? Kok kamu enggak pasang password sih? Iya, aku malas. Why? Bisa tadi dibuka dengan gampang. Kamu sukanya? Aku original. Ya udah. Ayo kita bajak. Nih. Where's your Twitter? Twitter. Oh. Twitter. Aku punya dia. Lulu. Cie pada di dalam kayak pada cie gitu. Pada cie. Lagi. Enggak apa-apa sih, ini bukan suara rumah aku. Kenapa? Kamu record duluan aja, ayo. Oh. Aku kan enggak. Ya, orang ditanya Cevio, bukan kamu. Aduh. Oh ya, gak apa-apa sekarang aja gitu. Aku mau ikut. Bentar doang kan. Tapi kalau misalnya makan datang, ntar kayaknya boleh. Bye guys. Dadah. Dah. Muah. Kaget. Sambung ya, Yor. Yes. Galak kaci jadi. Ya maaf deh. Hari yang sangat amat sepi. Ih,
diajakin nikah gitu. Kayaknya bentar lagi aku udahan sih. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, aku sudah terbiasa tinggal sendiri daripada kita ngobrol awkward ini. Botolnya olah. Sudah terbiasa ditinggal sendiri, so okay. Aku sebenarnya mau bersosialisasi sih dengan teman-temanku di dalam. Jadi ya udah, bentar lagi ya. Jam berapa sih sekarang? Ya udah, jam 2 pas, jam 12. Jam 2 pas ya. Kalau udah jam 2 pas, mana botol Jessica? Ada di dalam. Bentar lagi, belum. Jadi kita sahabatan nih, ayo. Udah jam 2. Makasih guys untuk hari ini, walaupun cuma bentar doang. Makasih udah nonton. Kapan-kapan aku showroom lagi ya, kalau bisa sudah pasti aku sempetin. Jadi kalian juga sehat-sehat ya. Jangan lupa makan, minum dan olahraga supaya sehat kayak aku. Dadah, see you next time. Jangan lupa tanggal 28 ya, thank you for memories. Jadi jangan lupa nonton.